Saya ingin menyatakan di sini betapa kita semasa amanat ya presiden kepada kedua-dua pergerakan puteri dan juga pemuda pada minggu lepas sebenarnya dia telah mencetuskan satu fenomena yang agak luar biasa dari segi penyampaian ucapan presiden di mana pada ketika itu juga Yang Amat-Berhormat Presiden Parti telah melancarkan ya, tagline BN pilihan generasi ataupun BN pilihan orang muda yang pada ketika ini akan menjadi tagline yang akan dibawa oleh kedua-dua pergerakan ke seluruh negara semasa bermula pada pada ketika ini hinggalah ke pilihan raya yang akan datang. Slogan ini mengambil begitu jelas sekali menggambarkan bukan sahaja peranan yang dimainkan oleh kedua-dua pergerakan tetapi pada masa yang sama sesuailah dengan peratusan golongan generasi muda yang akan memilih kerajaan yang akan mentadbir negara ini selepas pilihan raya umum yang akan datang dalam jumlah yang begitu besar iaitu 38%. Daripada 100% pengundi kita pada pilihan raya umum yang akan datang, 38% terdiri daripada generasi muda yang berusia 4 tahun ke bawah. Jadi ini secara tidak langsung memberi impak ya, kepada pola politik negara dan sudah tentu generasi muda sebagai suara yang jumlahnya agak besar yang bakal menentukan kepimpinan kita pada masa akan datang sudah tentu kepentingan untuk memastikan generasi muda ini bersama-sama dengan Barisan Nasional dan juga kerajaan begitu krusial, begitu penting, begitu kritikal sekali. Jadi saya lihat sudah tentu pendekatan yang dimainkan oleh kedua-dua pergerakan juga harus menjurus ke arah untuk memastikan golongan ini yang seringkali dikaitkan dengan golongan atas pagar untuk bersama-sama dengan kita. Jadi pendekatan tersebut sudah tentu termasuklah pendekatan kepada generasi muda yang rata-rata kita lihat begitu banyak menggunakan media sosial. Ya, jadi ini merupakan satu cara pendekatan yang sangat penting yang harus diambil kira oleh kedua-dua pergerakan. Jadi semasa ucapan pada beliau yang Amat-Berhormat Presiden di kedua-dua iaitu majlis sosial media sosial dan juga semasa merasmikan amanat presiden beliau juga telah menekankan pendekatan-pendekatan seumpama ini amat amat penting untuk diambil oleh kedua-dua pergerakan. Jadi pergerakan Puteri UMNO sebenarnya kita telah berpeluang untuk bersama-sama beliau pada awal tahun ini semasa membuat kunjungan hormat dan sekali lagi beliau telah menekankan perkara yang sama dan susulan daripada itu kita telah menubuhkan cyber trooper kita yang pada saya telah berkembang dengan begitu baik sekali daripada hanya mempunyai beberapa kerat penulis blog dan juga laman sosial yang lain. Kita telah berkembang melebihi 132 orang yang terdiri daripada kalangan ahli-ahli puteri sendiri. Dan pada saya yang paling penting bukan saja kita berperanan sebagai cyber trooper tapi kita nak cyber trooper kita ataupun penulis-penulis blog dan juga laman sosial yang lain ini perlu terdiri daripada mereka yang berilmu. Jadi kita sentiasa melakukan kursus-kursus pendedahan bersama-sama dengan rakan-rakan blogger yang telah berpengalaman dan sebagainya. Jadi perkara ini kita akan teruskan, kita akan memperluaskan lagi rangkaian. Sekarang ini pun kita mempunyai rangkaian sahabat blogger lebih daripada 600 orang ya, yang kita kembangkan daripada sejak awal tahun ini. Dan apa yang cukup membanggakan, kita telah mempunyai pengikut dalam lebih daripada 100 orang, 100 ribu orang. 100 ribu orang.
di setiap laman blog dan juga media sosial kita yang lain seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi ini satu perkembangan yang baik dan saya sedar yang belum mencukupi untuk kita berhadapan dengan kita berhadapan dengan pilihan raya ya, ataupun cabaran-cabaran yang lain. Tapi ini cukup signifikan untuk memastikan usaha yang lebih keras boleh dilakukan terutama sekali oleh kepimpinan putri di bagian-bagian ya, untuk mempelbagaikan, untuk memperluaskan lagi ya, penyertaan mereka dalam laman media sosial ini. Jadi setiap kali saya punya ruang dan peluang untuk turun ke akar umbi, perkara ini sering saya tekankan, di mana putri seharusnya memainkan peranan yang lebih aktif, terutama sekali berhadapan dengan tantangan ataupun cabaran di tingkat laman sosial. Jadi amat perlu juga kita dilengkapkan dengan informasi-informasi terkini, dan perkara itu kita lakukan melalui pendedahan ataupun perjumpaan-perjumpaan bersama dengan rakan-rakan bloggers ya. Dan ini akan kita teruskan untuk memantapkan lagi jentera cyber-putri itu sendiri. Berdasarkan pada amanat presiden yang menentukan, ini yang pertama kali dilakukan buat secara berasingan dengan amanat presiden untuk menghimpunan UMNO. Tentunya ini satu pengiktirafan kepada golongan muda bahawa golongan muda itu sendiri adalah satu tonggak atau yang penting sekali untuk masa hadapan. Ya, apa yang kita lihat sebenarnya amanat presiden mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh generasi muda ya, kalau di parti sendiri oleh pemuda dan juga putri. Saya yakin dan percaya beliau mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh kedua-dua sayap ini, dan sudah tentu beliau apa yang beliau aspirasikan adalah kedua-dua sayap ini dapat memberikan impact ya, sebagai agent kepada transformasi yang cuba beliau beliau laksanakan ya. Kalau di peringkat kerajaan kita telah berjaya melakukan, tapi di peringkat parti bukan kita tidak berjaya, tapi kita masih memerlukan ya banyak banyak tindakan-tindakan yang sebahagiannya boleh dimainkan oleh kedua-dua sayap ini. Jadi saya lihat Yang Mahmud Presiden melihat peranan yang dimainkan oleh kedua-dua sayap amat penting, terutama sekali di dalam menarik generasi muda ya, menarik generasi muda untuk memberikan sokongan kepada parti. Jadi saya rasa perbezaan yang kita alami tahun ini amat signifikan sekali, kerana beliau telah mengambil ruang untuk address ataupun untuk mempunyai sesi lah ya, dengan generasi muda secara berasingan daripada tren yang biasa. Jadi kita lihat beliau memfokuskan kepada ucapan ya, bukan saja sekadar ucapan tapi sebagai amanat yang akan dibawa kedua-dua pergerakan ini apabila kita menghadapi bulan raya yang akan datang. Jadi saya lihat perkara ini begitu signifikan, ini cukup bersejarah kepada kedua-dua sayap, dan sudah tentu apa yang kita inginkan selepas ini adalah semoga apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Presiden itu dapat dibawa ke peringkat akar umbi oleh pemimpin-pemimpin kedua-dua sayap ya. Perkara ini penting kerana mereka menerajui ya, jentera di peringkat bahagian masing-masing. Jadi ini amat penting untuk mereka jiwai dan seterusnya dapat laksanakan ya, kerana kita berhadapan dengan PRU yang sangat berbeza dengan masa-masa PRU-PRU yang lepas. Jadi peranan yang dimainkan oleh pemimpin pemuda dan juga putri di peringkat akar umbi itu begitu penting ya, sekali. Dan sudah tentu kita ingin memastikan kemenangan BN, kemenangan UMNO yang signifikan, terutama sekali kepada kerusi-kerusi yang telah kita kalah kepada pembangkang. Kita akan berusaha, kita akan juga cuba memastikan bahawa kerusi-kerusi ini dapat dimenangi kembali, dan kerusi-kerusi yang kita menang kita dapat pertingkatkan lagi majoritinya. Ya, jadi peranan golongan generasi muda ini sangat penting. Ya, jadi oleh daripada itulah bukan saja Yang Amat Berhormat Presiden telah mengiktiraf ya, peranan yang dimainkan, malah Yang Amat Berhormat Presiden telah telah juga menyatakan bahawa kedua-dua sayap sebenarnya seiring dengan perjuangan parti.
Dan sekiranya kita seiring, kita juga seharusnya memainkan peranan yang juga sama penting dengan sayap wanita dan juga lapisan kepimpinan di peringkat majlis tertinggi dan seterusnya hinggalah ke bagian-bagian. Jadi peranan kita mempunyai peranan masing-masing, pendekatan yang sama, peranan yang berbeza tapi objektifnya tetap sama. Ya, berkaitan dengan ucapan Presiden waktu amanah itu sendiri, kan Presiden ada meminta supaya golongan pemuda dan puteri sendiri memberi sokongan padu kepada BN walaupun mereka tak dipilih sebagai calon, Datuk. Ya, itu saya rasa perkara ini jelas. Apa yang beliau nyatakan adalah kita nak winnable candidate. Yeah. Dan winnable candidate itu tidak semestinya datang daripada generasi muda. Ya, winnable candidate perlulah datang daripada mereka yang dipilih, ya, mereka yang disukai oleh rakyat, mereka yang dirasakan oleh parti mampu untuk menggalas tanggungjawab. Jadi saya rasa ini jelas, ya. Di peringkat kepimpinan puteri, saya juga telah menyatakan bahawa kita akan memberi sokongan kepada siapa sahaja yang telah dipilih oleh pucuk pimpinan untuk menjadi calon Barisan Nasional, ya, di sama ada di kawasan parlimen ataupun di peringkat Dewan Undangan Negeri. Dan kita akan memberikan 100% komitmen, akan bekerja bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenangan calon tersebut. Ya. Pada kita, apa yang penting adalah parti, bukan individu. Kita akan terus memperjuangkan parti untuk memastikan bahawa calon-calon yang dipilih oleh parti yang merupakan winnable candidate secara hakikatnya boleh menang. Ya, dan saya juga telah menyatakan bahawa kita menolak sepenuhnya perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan parti, termasuklah sabotaj dan sebagainya. Ya. Telah sebenarnya jika kita lihat dari segi sejarahnya pernah berlaku dengan begitu telah memberikan signifikan kepada kekalahan kita di beberapa negeri, ya, juga sebahagiannya disebabkan oleh orang-orang UMNO ataupun ahli UMNO yang tidak memberikan sokongan kepada calon yang telah ditetapkan oleh parti. Jadi ini kita tidak mahu lagi perkara ini berulang, dan saya akan bagi jaminan, dan saya juga mewakili pergerakan puteri telah memberikan ikrar bahawa kita akan memastikan di peringkat semua peringkat kepimpinan sama dari peringkat nasional sehinggalah ke peringkat bahagian-bahagian, kita akan bekerja keras walaupun tidak ada calon puteri yang dipilih, kita akan tetap memberikan sokongan yang padu kepada parti, dan ini kita tidak akan menjadikannya sebagai alasan kita tak bekerja dan sebagainya. Tapi saya yakin juga pada masa yang sama melalui ucapan yang Mahkamah Presiden, beliau katakan winnable candidate ini boleh datang daripada mana-mana, ya? Yeah. Sama ada daripada pergerakan pemuda, pergerakan puteri, pergerakan wanita ataupun daripada kepimpinan bahagian itu sendiri. Ya? Apa yang penting, winnable candidate ini kita perlu pastikan kemenangan, ya? Dari mana sayap ataupun daripada tingkat kepimpinan mana sekalipun ataupun individu itu tidak mempunyai jawatan apa-apa sekalipun, sekiranya dia dirasakan sebagai calon yang sesuai, iaitu calon winnable candidate, kita kena pastikan, kita berusaha untuk memastikan kemenangan. Akhir sekali, Datuk, pesanan Datuk kepada anggota puteri itu sendiri untuk menerima apa yang disampaikan oleh Presiden dalam amanah itu. Saya? Pesanan Datuk kepada anggota puteri itu sendiri untuk menerima apa? Pada saya yang paling penting adalah untuk pergerakan puteri bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya. Seperti yang saya katakan tadi, PRU ke-13 ini merupakan PRU yang sangat berbeza daripada PRU-PRU yang lepas. Bukan saja ianya berbeza, tapi pilihan raya kali ini merupakan pilihan raya umum yang bakal menyaksikan bukan sahaja pertandingan yang sengit di antara pihak kerajaan dan juga pembangkang, tapi pada masa yang sama ini merupakan satu pilihan raya akan menentukan politik, masa depan politik yang saya kira agak luar biasa. Ya, jadi ahli-ahli puteri perlu bukan saja faham, tapi pada masa yang sama yang paling penting yang perlu diutamakan adalah ahli-ahli puteri supaya dapat menjiwai
apa yang telah diperjelaskan dan telah diperkatakan Yang Amat Berhormat Presiden semasa memberikan ucapan beliau merasmikan amanat Presiden ya, pada Ahad yang lepas, iaitu pada 20 hari bulan. Jadi ini harusnya dijadikan pencetus kepada transformasi puteri itu sendiri, supaya puteri itu dapat melakukan transformasi dari segi semangat kita untuk menuju ke satu arah yang is either do or die. Yeah. Kita tak ada pilihan sebenarnya. Jadi kita nak juga supaya semangat yang sama dapat ataupun dapat dimanifestasikan semasa perhimpunan ini, kerana perhimpunan ini seperti yang kita ketahui kemungkinan besar merupakan perhimpunan yang terakhir sebelum kita menuju ke pilihan raya umum. Jadi ianya amat penting untuk kita jadikan sebagai bekalan kita untuk menghadapi pilihan raya umum. Mungkin kita tidak ada berpeluang lagi untuk berjumpa dengan Presiden secara berhadapan seperti apa yang telah kita alami pada 20 hari bulan yang lepas dan juga pada perhimpunan agung yang akan datang. Tapi yang paling penting adalah supaya mereka dapat menggalas amanah yang telah Yang Amat Berhormat Presiden berikan kepada kedua-dua kepimpinan, sama ada pemudanya ataupun puteri. Jadi ini perlu dijelas, disampaikan, ini juga perlu dijelas untuk mereka jiwai dan seterusnya manifestasikan semasa pilihan raya umum yang akan datang. Okay. Okay.